Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Seperti biasa teman-teman, dengan saya Avandi M Channel ya. Ini tanaman melon apa namanya? Sweetnut 9 ya teman-teman ya. Udah seperti ini teman-teman. Ya, buahnya sebesar ini. Dan ini kena apa namanya? Kalau nggak embun bulu ya teman-teman ya, embun bulu ya. Tapi kita udah semprot beberapa hari, pernah juga kena embun tepung tuh bekas-bekasnya teman-teman, embun tepung ya. Ini musim hujan nih dahsyat ya, musim hujan nih dahsyat ini ya. Ini mas kita buang aja nih. Alhamdulillah hari ini agak panas ya teman-teman ya, tuh panas walaupun mau mendung bentar lagi, tapi ini alhamdulillah ada yang kecil juga seperti ini, tapi rata-rata sebesar ini hampir sama ya teman-teman. Ini udah mulai netting nih teman-teman ya, tuh besarnya seperti ini ya. Ini musim hujan itu yang baik, ini yang di sini yang dua ya teman-teman, tapi kecil ya. Ini juga dua teman-teman, ini satu, ini dua nih ya. Ini satu ya, memang ada bintik-bintik teman-teman tuh, udah mulai mengenet ya, udah mulai mengenet. Nah musim hujan ini relatif lebih apa ya namanya ya, lebih agak sulit untuk pembentukan netting gitu ya. Apalagi kalau lagi polinasi ya teman-teman ya, kalau lagi polinasi kurang itu wah bisa gagal tuh teman-teman. Nah ini kena bintik-bintik gini ya, musim hujan tuh begitu ya teman-teman, tuh kayak bintik-bintik ya. Karena bintik-bintik itu paling bisa kita cegah, udah kita semprot. Sebelumnya juga sebenarnya disemprot juga menggunakan ini kan bakterisida Agrip ya. Ya tapi ya masih ada juga yang kena tuh. Oh ini besar, besar tuh, ngenet ya, net juga besar, besar ya, juga besar. Ini baru pertama kali saya nanam ini teman-teman ya, nanam sweet net. Seperti ini dia, ada retak-retak kecil ya. Nah ini contohnya teman-teman ya, retak-retak kecil gini ya teman-teman, retak-retak ya. Apa namanya, kita kemarin sempat kebanyakan karena musim hujan ini sebenarnya nggak usah terlalu banyak air karena musim hujan ya teman-teman ya. Oke. Nah ini nih, ini parah ya, Intanon ya, airnya nih sama apa namanya, sama sinar matahari yang kurang ya teman-teman ya. Jadi dia kalsiumnya enggak ter ini sama bagus ya. Kalau ini kan bagus ya teman-teman ya. Tuh. Intanonnya bagus di sini ya, teman-teman. Untuk beratnya juga sekitar 700-800 ya. Ini sweetnut semua walaupun wah ini kena ya. Nah, busuk ya teman-teman ya tuh. Sayang. Kena lalat buah pasti ini. Nah, lalat buah. Tuh, dia kayak gini-gini, teman-teman tuh. Cacar. Ya. Tapi udah kita semprot sih. Nah, ini bagus ya. Intanonnya juga di sini. Ini ada intanon soalnya di sini, teman-teman. Ya. Nah ini juga parah ini ya, kayak gini-gini ya teman-teman. Ya minimal dia tidak menyebar lah, tidak makin banyak gitu. Kena embun tepung, terus sekarang kena embun bulu ya. Kemarin disemprot 3 hari berturut-turut tuh.
Kalau enggak, kita khawatir pernah kejadian itu mun bulu atau bercak daun ya, atau sejenisnya itu yang mirip-mirip seperti itu, mengakibatkan langsung kuning semua, serat cepat banget ya, penyebarannya. Kalau enggak di kita kasih apa namanya istilahnya, enggak kita antisipasi ya. Makanya kita antisipasi aja. Ya. Ada yang bilang pernah sama saya tuh, Pak, lebih baik kalau ini tuh kan enggak ada buahnya ini di sini nih. Ini enggak ada buahnya. Lebih baik apa? Ngeluarin biaya yang lebih sedikit daripada kita sempat kena gitu ya. Ini juga belum sempat dipotong ininya, teman-teman. Tuh, ini enggak ada ini juga nih, enggak ada buahnya. Tuh di atas nih. Buahnya itu. Ini hami gua, teman-teman. Tuh jadi begini nih bentuknya. Ya. Hami gua. Tuh, bentuknya kayak gini-gini, teman-teman tuh. Ini kan lumayan ya. Lumayan lah kayak gini ya. Nih. Hami gua, ini intanon-intanon. Ada yang retak ya. Hami gua. Agak bentuknya. Tuh. Emang waktu benihnya itu benihnya murah. Waduh, gede ini. Dan ini katanya bisa 3 kilo ya. Tuh, ini ada kena lalat buah ya. Ini BER ya. Kena lalat buah juga ini. Ya, kita wait and see aja. Yang dua tuh. Ini memang musim, nah ini kayak gini harusnya teman-teman ya, tuh harusnya kayak gini teman-teman, bagus bentuknya ya, dibandingkan dengan yang ini misalkan ya, itu juga, tapi rata-rata seperti itu ya, aku juga bingung. Nah ini bagus kan, tuh ini bagus tuh, teman-teman. Nah ini BR tuh, ya artinya memang sinar matahari ya, ketika dia mulai pembuahan sinar matahari ya. Ini kan bagus tuh. Ya. Cuma ngegantungnya salah kayaknya nih ngegantungnya. Nah ini oke-oke lah. Oke, mudah-mudahan nih si Sweet Hami oke lah. Sweet Hami. Oh ini ada yang layu. Wah layu, pantas aja layu lepas teman-teman. Aduh lepas, sayang ya. Lepas dia, sayang banget. Dia layu, padahal dua buahnya lepas. Nih sehat sih, mau layu juga ya. Ada layu juga ya. Sini coba kamu deket sini, gini kan aja nih teman-teman. Nah ada, aduh boy. Nah ini kan bagus nih teman-teman, ini bisa gede nih tuh. Hami gua, oh itu nih, besar. Wah ini BER ya. Nah itu BER tuh karena memang apa namanya matahari teman-teman ya, hujan mendung. Nah, ini bagus nih, nah ini bagus nih ya, kalsium ini. Bentar, ini saya lilit dulu ke atas nih sedikit. Nggak dililit dia. Nah gini aja lah, yang penting dia intanon crack sedikit ya. Kalau kecil dia, masih kecil terus sudah dikasih dengan kalsiumnya gede. Nah ini kan, ini BER ya. Tapi ya oke lah, ini musim hujan teman-teman. Nah ini kan bagus ya teman-teman. Tuh,
Wah, ini bagus loh ya. Pantatnya, pantat. Bagus tuh teman-teman. Tuh, belum digantung tuh. Udah melengkung-melengkung tuh. Turun ya. Perlu digantung nih, besok kita gantung-gantung yang berat-berat. Ini nih. Ini mozaik nih, mozaik virus itu sampai putus ya. Terlepas. Besok lah teman-teman. Oh ini kan. Ini yang tadi ya. Iya yang tadi. Itu. Ini gak ada buahnya. Oh ada kecil. Nah dari daerah sini kenapa kecil-kecil seperti ini ya? Kenapa dia kecil-kecil sini? Karena kan dari sini mendung ya teman-teman. Mendung hujan. Matahari kan dari sana tuh. Dari sebelah sana langsung gelap. Pagi bagus, gelap. Sekarang ini alhamdulillah terang nih siang. Ya. Ini dia nggak dapet. Kalsiumnya nggak naik teman-teman. Jalannya gini. Kalsiumnya nggak naik. Ya. Ini buah. Nah, apalagi dari sini nih. Nggak dapat sinar matahari sama sekali. Wah, ini buntu ya. Bentar-bentar saya perbaiki dulu nih. Ini dia tidak kena, dia tidak dapat air ya. Ini kan berat kan. Kalau ini dia cuing 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 gitu. Layu, cuing, layu juga ini. Oke. Oke, itu aja teman-teman sekilas ya. Ini nggak ada bunganya, nggak ada buahnya, jadi kita buang aja supaya nggak nutupin, percuma juga kita nambah itu ya. Nambah apa namanya? Nah, membesarin buah, membesarin buah tapi nggak ada buahnya. Ini di sini dari sini banyak yang crack nih, 1 2 3 crack. Jadi bukan karena nutrisinya teman-teman ya, tapi karena dia kurang matahari ya teman-teman ya. Nggak ada sinar matahari yang cukup ya. Di samping juga mungkin kebanyakan air waktu itu ya, tapi enggak ya. Enggak sih. Oke. Oke teman-teman itu aja. Ya, emang kondisi musim ini agak berat ya. Maksudnya agak berat. Tuh. Agak berat. Apa namanya? Penanganannya ya, kena apa kena fungisida, kena jamur, dan sekarang matahari udah berapa hari, 5 hari, hampir 5 hari ya, nggak ada ininya teman-teman, nggak ada matahari ya. Tapi alhamdulillah ya, kayak gitu kan bagus ya. Ini juga ya alhamdulillah, mudah-mudahan dia bisa terus ya, sebesar-besar-besar gitu ya, besar. Ini nih kena embun tepung ya sebelumnya ya, tapi udah sembuh ya, udah sembuh. Nah, ini tahunan kan bagus nih itu, ini bagus, bagus ya. Jadi kalau besarnya kurang, sudah kita kasih banyak kalium ya, kadang dia crack juga, bisa juga ya. Saya nggak tahu tuh. Kalau kaliumnya banyak, kebanyakan, dan dia masih kecil buahnya ya, belum waktunya mungkin. Saya belum ini nih, belum melihat, belum pelajari dulu. Oh ini kan bagus ya. Oh ini bagus ya. Bagus banget. Bagus ya. Nanti kalau udah kuning dia bagus. Ini kan crack. Ini kan crack ya. Terlalu agak besar cracknya ya. Tapi bisa lah, masih bisa lah.
Bisa. Nah, kayak kecil-kecil gini kan. Ini memang dari sononya ini tuh. Bentuknya udah seperti ini ya. Udah nggak wajar bentuknya ya. Rimbun, rimbun nih. Musim hujan terlalu rimbun. Apalagi ini ya. Si Migo 2, 2, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 1, 2. 2. Yang di sana tuh 2, 2, 2, 2, 2, 2. Rimbun banget ya. Oke, itu aja. Ini belum dipotongin bawahnya juga. Daun tuanya ya. Belum digantung juga semua. Oke, itu aja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.